Wah, ada Seto. Hai guys, welcome back to my YouTube channel, Novita Sari SH. Hari ini aku masih mengajak kalian untuk berjalan-jalan. Aku bareng sama Intan, sama Made. Kita di depan. Kita langsung ketemu di Gunung Payung. Udah langsung nge-spill namanya karena kalian udah pasti tahu kalau kita tuh naik shuttle bus ya namanya ini. Pasti di mana nih? Kita kok di depan ya? Bang. Ya kita di depan. Kembali dong. Kita naik shuttle bus. Bisakah? Udah kelihatan kan kita bertiga. Bayarnya tadi berapa Made? Dibayarin ya, sama Made. Per orang. PP naik iya, turun. PP. Tapi penjemputan terakhir jam 6.45. Oh, jam 6.45. Karena dulu kita udah menikmati masa-masa belum ada satu jadi jalan. Kalian udah pernah belum jalan? Aku jalan kok, tapi lewat sini ya sebelah ya, lewat apa tuh namanya? Ini kayak tempat kecap. Oh, iya, tempat apa sih namanya? Panggung gitu. Iya. Wow, seru banget. Di manakah kita berenang? Pakai kado nggak bisa ini? Hah? Iya lah. Bisa kayaknya. Gak bisa. Di mana kita mau main kano guys? Tujuan kita ke Gunung Payung biar bisa naik kano bareng-bareng. Ini aja kita tanya Pak, bisa main kano tidak hari ini beli? Oh nggak bisa. Sadih. Oh semoga dibawain kano, iya, tapi bisa ya? Bisa nggak sih? Nanti kita coba aja tanya yang sewain kano, apakah kita bisa ke dalam apa tidak. Demi keselamatan juga guys. Tapi paling tersurut gak sih? Iya paling tersurut nih kayaknya. Kapan sih purnama? Oh, 2 hari yang lalu. Oh, 2 hari yang lalu purnama. Wow. Ini surut banget kayak gak kelihatan ya. Gak sih air gimana? Wow. Ini ramai banget soalnya. Lalu kita berendam di mana ya? Ini bisa berenam sini airnya kalau di Gunung Payung lagi surut emang sebiru itu sebagus itu. Itu pantai apa? Itu yang private yang nah, kalau itu pantai apa? Masih Gunung Payung tersembunyi. Kalau mau yang sepi-sepi belok kiri di sana. Jadi karena udah sering banget mam itu di sebelah kiri sekarang langsung aja di tempat yang rame-rame. Ini surut banget. Yang ada kanonya tuh berhenti nggak bisa. Oh, nggak ada kanonya. Halo semuanya. Oh, apanya berubah? Kayak segini-seginian aja. Eh, tapi mau cari kano yang kuning. Kuning yang pink. So guys, jadi aku sudah berada di Pantai Gunung Payung. Kita tak jalan dulu ke bawah. Tadi dibilang berapa bayarnya per orang? 25.000 ya? Apanya? Bayar gitunya. Maaf, 25.000 ya? Emang sih? Itu PP. Ya aman, ramai banget. Oh, di tepi. Ya ampun, kalau Gunung Payung sekarang liburan ya kayak Melasti ya. Kayak Melasti ya. Sampai apa kita kayaknya ke Timbisnya deh. Timbisnya kan di sebelah sana. Ini. Ayo kita merekam aja. Gimana? Kita sewa. Emang ada yang lagi di lautan? Ya rame banget sumpah. Nah, kita lebih enakan di kanan deh. Oh, di kiri bisa. Semuanya kanan kiri rame banget. Kayaknya ke kanan deh enaknya. Kanan kiri. Kiri kali nggih. Kanan. Kanan dah. Di kiri kanan rame. Jadi mau kayaknya semuanya rame hari ini. Oh, kayaknya kiri bagus deh. Ya, di kiri aja deh sesekali. Cerah banget di sini. Oh, sini cerah banget. Tuh, lagi pada kanan kiri. Kanan kiri, kanan kiri. Kalau kiri emang dapat kano. Nggak dapat. Kanunya dagangnya lagi ini. Kenapa semuanya next time ya? Kadang-kadang manusia itu bisa berencana tapi finishingnya kita nggak. Nggak, suruh aja bapaknya minta tolong. Hai semuanya, kembali lagi. Akhirnya dari sekian kita udah berjalan-jalan sana sini menemukan spot juga. Sudah menemukan tempat buat taruh barang-barang. Jadi aku tinggal dibuka aja kan udah pakai bikini guys. Tinggal di porotin dikit saja. Wow, sudah langsung pakai bikini. Tinggal gini doang. Sambil nunggu kano karena kita harus ngantri lagi 10 menit. Full banget yang sewa kano. Kalau nggak salah tadi bayarnya 50.000 per kano. Itu
entah dipakai sepuasnya nggak ya. Itu kanonya bisa dipakai sepuasnya tuh? Hah? Kanonya sepuasnya kan? Tanpa batasan waktu? Ya pokoknya karena kita harus balik jam 6 lebih 45. Anggap aja jam 7 tuh kita harus ke atas. Shuttle busnya itu terakhir jam segitu guys. Aku langsung aja kali ya, ini langsung udah pakai bikini emas. Nah, help me, pegang sebentar. Ini bikinnya tuh cepet gini guys, apa tuh namanya? Lepas-lepas, ya ampun. Harus hati-hati. Ini bakal lagi. Yang mana? Kayak gitu. Iya. Udang ya? Gak boleh. Aku untung aja ganti, aku orang cepat kok. Cipurnya pakai dress. That's why I use this dress. Biar cepet gitu loh. Yeay. Oh iya, foto thumbnail dulu kali ya? Kita harus foto dulu. Deh. Foto thumbnail dulu abis ini. Loh kok face tracking ke depan sih? Oh, kita ke depan dulu kali ya. Kita foto thumbnail dulu guys. Ini dingin banget ya di Gunung Payung ya. Makin malam makin rame makin dingin. Dia kok ngegreng banget warna kuning. Mukanya lebar. Coba kita lihat. Dia suka warna nude. Ngomong dia suka warna. Di mana bagusan? Ya, sumpah cerah sekali wajahnya kalau pakai ini. Jadi tadi udah bilang kita udah ganti. Udah habis foto kapan juga. Pakai mic apa enggak? Pakai mic, tapi dia tersembunyi ya. Lupa deh kalau ada mic. Nah. Enggak suka rambutnya. Kenapa? Kenapa rambutnya? Kayak santaan gitu. Karena angin itu kencang banget. Hijau. Mami pakai yang emas. Hijau. Iya, katanya di pantai enggak boleh. Pakai bikini hijau. Itu hijau. Boleh, kita sarannya. Sini. Iya, mirip-mirip. Hijau ada. Harus cari. Kalau bikini kita ada yang hijau. Kita lihat deh. Kita saling ngeflow. Kembaran. Mana? Enggak ada, aku masih. Iya, ambil dong. Keburu hilang. Iya, kita ngeflow bertiga kayak gini. Keburu kan seru. Aku ngeflow gini. Coba. Coba ya, Pak ya. Kita ngeflow. Kita saling ngeflow. Yuy. Iya, yuk kita ngevlogin Made. Ade, cuman deh. Dia pakai bikini warna kuning orange, lucu deh orange-nya. Yang orange enggak ada ya? Yang sama kayak tadi. Iya. Tadi habis foto-foto. Ini dia. Ayo kita gini caranya biar dua arah bisa. Oh, ya ini kena nih dua arah. Wah, jadi mereka pakai mereka curang selalu tadi bikininya sama habis itu sekarang di sama. Kayak dari tadi dia DJ-nya sama. Tapi ini udah lebih. Kayak udah lebih, kita udah bayar lagi, udah full payment. Jangan. Tapi kita tidak boleh seumpama. Sebenarnya gini nggak, gara-gara orang itu masih pakai kanonya. Nggak, harusnya udah di stop. Kalau tidak, ini udah bayar. Mana kano kita? Soalnya aku jujur ya, pengennya tadi fotoan sambil menikmati. Tapi airnya dingin banget loh, sumpah. Kenapa air sedingin itu? Gini caranya. Dari sini ke situ. Apa? Semua ada kena. Semua ada kena. Mana aku enggak? Ya balik-balikin. Ini kita apa namanya? Gini ala-ala siapa tahu ini gunung gitu ya. Mana kanonya? Tapi di sini enak loh, bisa kita sepuas waktu. Mereka mah enggak peduli, mereka pengennya sendiri. Kasih ya, aja. Enggak, jujurnya gini ya, bisa sih kita jalan ke situ. Orang itu kayaknya masih deh main ya, kano. Bos senang kita teman. Oh iya. Kita coba jalan ke situ yuk. Ayo kita ya. Mana kano? Itu. Kalah.
kano kita warna pink. Tapi udah gelap, gimana caranya main kano ini? Bisa, nanti minta tolong kita direkamin main kano begitu. Itu asik banget loh. Di sini cocok, airnya bening banget loh, ya. Bening banget airnya. Kita jangan ke dalam aja deh. Ya mundur aja, Madek. Mundur aja dah. Ya mundur. Kita gini aja ya. Putar aja. Putar, oke. Okay. Masih kelihatan enggak cahayanya? Masih kelihatan bagus enggak sih cahayanya? Gelap sekali dia sih. Nanti coba tunggu agak gelap ya. Mau tapi mau buat foto gini uji coba ntar. Tunggu biar gelap nanti. Oh iya. Okay. It's okay. Bye bye. Kita sudah gelap. Bye bye. Kita semuanya thank you for watching. Bye. Kalau ini masih kuat ya? Iya. Beli deh. Lowlightnya bagus loh. Ayo tolong dong cepat digayung. Kita kan tadi katanya pelan-pelan sekarang. Enggak usah cepat-cepat. Enggak usah cepat. Serahkan. Kita muter katanya. Mau muter kemana? Please slow but sure. Slow but sure. Slow. Mundur. Gimana sih kalian nyupir? Benerin dong. Ah, kamu dari tadi gak nyupir-nyupir ya? Kayak gini aja, gak usah digayung. Ini tetap jalan kok. Jadi kita bisa duduk di sini. Nanti tinggal mengarahkan aja. Iya. Next time kita datang lebih awal ya. Sebenarnya kita udah dari tadi. Jam 1 berangkat. Siapa yang ngarah tadi? Ya ya Pak. Udah mau sebut, udah mau selesai maksudnya. Oh iya, okay. Karena kita tuh emang terbatas oleh waktu guys. Iya ya. Sebenarnya ini tuh sejam dapat. Coba enggak, pasti bagus banget. Nah next time lagi dah. Jadi kita bakalan pasti ngonten-ngonten. Harus bareng. Cari waktu tuh yang benar-benar tuh celah itu loh. Sebenarnya tadi udah bagus waktunya, cuma kan namanya kita yang pengen banyak buat konten. Sebenarnya enggak gini tahu di Bali tuh waktunya cepet banget berlalu. Iya. Karena ya sih karena macetnya dari tadi. Selain itu macet juga loh, padahal kita udah sulit datangnya. Orang-orang bilang, orang-orang yang datang ke Bali bilang kalau di Bali lebih cepat waktunya lebih daripada bener iya. Banget. Apa gitu ya? Kira-kira Mbak Meja ngerasain gitu. Aku juga ngerasa gitu. Apa cepet karena banget. Emang kita menikmati iya, ya? Yuk turun. Ya udah kalau gitu karena turun, nomor turunnya. Kanunya kita turun. Kita harus balik. Kita dapat kesempatan lagi guys, next time game. Iya. Harus apaan deh satu-satu. Satu-satu nih. Ya kita bisa barengan. Bisa ini kan dangkal. Yeay. Padahal kita bagus sekali warna pinknya tuh. Iya. Ya. Coba ini masih jam 4 itu pasti cerah banget. Sekarang kita harus mengembalikan tangan ini udah. Ya, udah. Ya. Udah malah. Ya, oke. Silakan Mbak Kano pink. Foto lagi boleh? Pas. Udah pas. Ya, susu apa bang ya? Dan karena apa itu? Ya. Karena udah malam. Iya sebenarnya malam. Kita naik bagi guys, jadi harus cepat-cepat. Shuttle bus. Bagi apa sih namanya? Shuttle bus nggak sih? Ya begitu lah. Shuttle bus I don't care. Yang penting bisa mengangkut kita aja. Oh iya jadi. Bagi itu yang di golf. Yang di golf. Karena udah gelap ya, jadi aku sekian aja vlogku di sini. Sama, aku juga terima udah mengakhiri. Terima kasih banyak. Kita ini pertemuan mendadak ya. Sekian aja deh vlogku. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe my YouTube channel. Jangan lupa juga mampir ke channelnya Mami Novita Sari dan Made Rusmi. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Bye. Nah sekarang terakhir giliran Mami yang mau closing dulu. Buat kalian semua terima kasih yang udah mensupport channel-channel kita bertiga. Jangan lupa mampir ke channelnya Intan sama Made. Nanti bakalan ditulis di description box. Oke. Okay? Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Thank you so much. Bye-bye semuanya. Novita Sarjani, cinta dalam kita dan jaga kelestariannya. Liburan di Indonesia aja. Bye. Mana tracknya? Udah hilang.